Oke teman-teman, kembali lagi di E-Project. Di video kali ini kita kedatangan sebuah senter Doni dengan tipe KL105 dengan kendala mati total ya teman-teman. Senter ini sudah dibawa untuk menyelam, jadi kemasukan air, di cas pun tidak mengisi. Kalau di cas sambil dinyalain, dia indikatornya berubah merah dan bisa nyala teman-teman. Oke, langsung saja kita bongkar teman-teman. Kita bongkar dulu bautnya, kita lepasin dulu. Kita ukur dulu teman-teman baterainya. Kita ukur dulu out BMS nya terukur 2 volt lebih teman-teman, tidak sampai 3 volt. Kita ukur langsung di baterainya, terukur 3 volt lebih, sedangkan di out BMS nya terukur cuma 2 volt lebih. Ini berarti BMS nya ada masalah teman-teman. Bisa dilihat teman-teman seperti karatan bekas masuk air, dan BMS nya terjadi korosi teman-teman, seperti ada putih-putih gitu bekas masuk air. Tidak terlalu kelihatan ya teman-teman. Kita potong aja teman-teman BMS nya kita langsungkan aja tanpa BMS, karena di sini susah, tidak ada yang jual BMS teman-teman. Tapi jika di daerah teman-teman ada yang jual BMS, sebaiknya diganti saja BMS nya jangan dilangsungkan. Kasih timah dulu teman-teman.
jangan sampai terbalik ya teman-teman mini plusnya. Kabel merah untuk plus dan kabel hitam untuk min. Oke, langsung saja kita solder. Oke, ini sudah menempel. Selanjutnya kabel hitam kita solder juga. Selanjutnya kita tes teman-teman. Bisa menyala ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita rapikan dan kita pasang seperti semula. Pasang kembali baut-bautnya. Teman-teman, sekian video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai berjumpa di video selanjutnya.